Kotoran, kotor aja. Ini layu, layu fosario di bawah. Ini bukan di atas, tapi di bawah. Bawah sini. Geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat WJB Channel dimanapun berada. Kali ini WJB Channel akan meliput uji coba penanaman buah melon di lahan gambut yang berada di Desa Transmigrasi Ringin Kencana, Kecamatan Tabungan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Melihat hasil dari penanaman buah melon diuji coba oleh Kepala Desa Beringin Kencana. Semoga dengan adanya video ini terhibur dan selamat menyaksikan. Ini lagi dibuang. Dengan tambang pertama boleh ini jadi dua biji buah ya. Ini jaraknya cuman ini terlalu pendek dari batang bawah. Ini kan ini cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pas 9. Nah, oke, 9 ini. Cuman ini terbagi nutrisinya ke sini. Berarti yang kecil-kecilnya harus buang, Pak. Buang seperti ini. Harus dibuang semua. Ini buang. Buang, ini kan susulan ini namanya. Oh. Susulan. Daripada apa seperti ini nilai ekonomisnya itu rendah. Ya. Mendingan dibuahkan, mampu dibuahkan dua. Ya. Habis itu tanam ulang, itu ekonomisnya lebih tinggi. Oh. Atau tanam satu batang satu biji. Ya. Tapi ini mampu dua. Seperti ya. Ini kan sampai tiga. Ya. Berdekatan. Ya nggak mau besar nih, bawah ini nggak mau besar. Ya. Contohnya aja, dengan itu mampu dua, jadi jarak yang agak jauh itu mampu besar. Di sana juga itu sampai tiga biji buah. Itu karena di situ pakai mulsa tertutup mulsa, nutrisi di situ terserap maksimal sama tanaman. Charger on. Nah, cara penyemprotannya kena daun layu ini kalau siang gimana, Pak? Pakai obat tadi satu itu penyemprotan sore pakai apa, sore atau pagi pengocoran, kotor aja. Ini layu fosarium di bawah, ini bukan di atas tapi di bawah sini. Geng. Ada organik, banyak organik yang kandungan trichodermanya banyak. Geng. Atau mau bikin sendiri bisa. Organik sini kan banyak. Oke, dapat bantuan. Jadi positif untuk Beringin Kencana maupun Aldersville, tanah tekstur seperti ini melon bagus, cocok, sangat cocok. Ini masuk grade A semua, ini di atas 2 kilo untuk pembuahan dua buah untuk satu batang. Ya. Kalau satu buah satu batang, saya yakin bisa sampai 6 kilo setengah atau 6 kilo yang mampu. Berarti masih kurang maksimal nih perawatannya. Perawatan kurang maksimal, pemupukan organiknya enggak teratur. Ini sampai 4 akhirnya kecil-kecil. Iya. Rugi. Okay. Itu grade-nya grade C. Kecil kan rugi. Konsumsi sendiri aja kalau gitu. Ini yang dikatakan buah sempurna seperti ini. Ini sempurna ini. Jadi natnya sempurna, dia merata, kecil-kecil, ini sempurna. Ini buah sempurna.
bisa dibilang ini natnya sempurna, jaringnya ini sempurna. Di sana itu yang udah hitungannya mampu untuk dipetik, dijual. Tuh. Nah, nih. Ini udah hitungan tua. Ini sudah bisa dipanen. Sudah bisa dipanen. Eh, ini udah nggak mampu lagi untuk berkembang untuk besar. Iya. Hanya dia akan semakin tandanya ini pecah. Ada pecah di tangkai. Ini tandanya udah tua. Wah. Oh iya. Nah kali ini mah ada yang buat tuh. Kau wedi-wedi menar belah. Kalau sudah tua ini kelihatan kan, lingkar ininya. Ini warna cerah. Tapi ini normal kan gitu lagi. Ini normal, sangat normal. Lihat lingkar hijaunya ini gitu. Karena berarti efek tua. Matangkan ya, natural aja. Kamu juga wajar sih matangnya nanti. Ini renyahnya, kesegarannya dapat. Ini full organik tanpa pupuk kimia sedikit pun, full organik. Ya didol ini kalau diuntung pasti di sini. Iya, barang ini. Maksudnya kan kebetulannya organik. Organik kan. Saya pernah.